Oke, teman-teman balik lagi di channel Papa Boy. NPC-NPC yang kemarin kita dapetin beberapa kita tutupin teman-teman mukanya pakai biar nggak ketahuan di jalan nanti ya, karena sebagian dari mereka ini kan ada dari begal-begal yang tobat ya teman-teman ya, karena banyak begal-begal. Sebagian ada teman-teman mereka itu jadi dari tim begal, sebagian lagi itu nge-survivor gitu teman-teman, dia nggak mau bertindak kejahatan makanya dia kabur, dan ya udah mau nggak mau mereka kita tutupin pakai cadar, cadar apa ya namanya ya kalau tutupin gini ya, kalau cewek itu cadar, kalau cowok itu apa ya sebutannya kalau gini ya teman-teman ya, yang tahu kalian tulis kolom komentar, kalau saya lupa kali ya, saya udah pernah tahu ya. Oke, jadi tiga orang ini bakalan saya bawa untuk backup saya. Saya baca komentar teman-teman semuanya. Teman-teman sebentar, bapak ini tidur ngantuk kali, capek yang kemarin kita dapetin ya. Bang bikin base-nya coba bang di terowongan katanya gitu kan. Nah, saya sedikit bercerita tentang di daerah terowongan. Yang pertama, terowongan itu suka spawn zombie. Yang kedua itu kita kalau naruh kendaraan itu sulit ataupun space-nya itu sedikit juga. Karena itu lorong itu cuma trek lurus udah gitu. Yang kedua juga ada rel kereta kanan kiri yang ada mobil kita nanti keganjel-ganjel dan sulit banget untuk keluar gitu teman-teman. Gitu. Jadi susah gitu, apalagi buat manuver putar balik. Itu susah, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lihat dulu buat teman-teman biar enak ya. Soalnya kan itu kan tulisan itu ada di bagian atas dan komentar-komentar teman-teman juga ada yang apa ya? Pokoknya banyak banget deh. Gitu. Jalan Ucok, jangan-jangan Ucok katanya diambil Meriwether, terus ada juga jangan-jangan diambil begal bang. Dan sekarang gue mau coba ke markas begal yang dulu sempat kebakar daerah rumahnya. Oke, saya loncat ya. Sebagian terus udah gitu juga apa namanya, kan habis session ya, kita lihat aja deh ya, kita ke sana nanti, kita ke sana penting kita ke terowongan dulu. Oke. Mobilnya nggak jalan. Ya. Ayo turun lagi. Kita cari mobil aja dulu. Mobil ini nggak bisa. Ini alam mesin nyala tapi nggak jalan teman-teman. Emang butuh anak delos ya, anak delos kita belum ketemu. Mudah-mudahan ketemu anak delos sambil jalan ya. Nah di sini pernah ada terowongan di bagian sini, dan di sebelah kanan kita juga ada parkiran, tapi parkiran itu spot zombie itu banyak teman-teman. Jadi nggak layak juga sih buat parkiran. Nih dia nih di sini nih. Ada sepeda mobil kayak. Aduh nggak ada teman-teman. Ya lagi diperluin nggak ada. Tapi kalau nggak perlu suka ada dia. Nih kita lewat terowongan sekalian, sekalian pakai mobil juga nanti ya. Dari mobil dulu deh. Itu ini mobil layak nggak? Kayaknya layak teman-teman. Ini kayaknya layak. Oke satu pintu. Ini dua, empat pintu. Cepet pak. Ini orang mereka mukanya ditutupin biar nggak kelihatan berkhianat sama temen-temennya ya. Karena sebagian itu ada orang begal yang kepengen nggak mau berbuat onar lagi gitu teman-teman. Nah ini terowongan satu nih. Tuh karena ada tiangnya, ada lagi sih terowongan tempat lain. Lot drop nerbi teman-teman. Dekat lagi di sini. Saya butuh banget itu. Oke nanti kita susul lagi ke terowongan berikutnya. Ini terowongannya pendek teman-teman. Nanti cari yang panjang ya. Karena banyak bertemu kan agak susah ganjel. Soalnya teman-teman ini dari salah satunya ada beberapa dari begal yang jadi survivor, makanya dia ngasih tahu nih coba ke markas begal yang biasa ditongkrongin sama mereka gitu loh. Nanti kita ke sana. Oh asap. Oke kita udah kesini, tapi gue lewat mana ya? Oke kita kayaknya pakai mobil Meriwether aja kali temen-temen ya. Penting kita turun dulu deh. Tapi naik lewat mana ya? Kalau sini kayak bisa nih. Oh
boleh jalan, jalan. Oke, oke, bisa, bisa. Ya, Mas, tunggu, tunggu, Mas. Ya, Mas. Kemar, kemar, kemar. Meter nggak kelihatan teman-teman, di mana ya? Oh no no no, ada. Kalau gue pakai sniper dapat gak ya? Bentar. Aduh nggak dapat dari sini. Loh, teman-teman yang lain ya teman-teman di belakang lagi. Hujan lagi. Ini meruweter nggak ini ya, nggak kelihatan teman-teman, sorry ya. Gimana mereka ya? Di atas satu nih, kayaknya di atas satu nih. Aduh, coba tadi gua naik ke atas dulu. Wah. Gimana nih? Ngapain meriweter ke atas? Aduh, jangan kena mobil dia, bannya pecah lagi ntar. Oke, sudah satu orang. Oh my god. Bannya pecah. Ya kan. Mobil yang tadi hilang, ntar saya lihat dulu. Biasanya suka hilang. Ayo naik, 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 Mas. Tadi dapat apa ya? Gua cek dulu teman-teman. Repair kit 3, udah ada 3 repair kit sih. Boleh banget. Lot Nerby, oke, lot Nerby lagi, gue ngincer mobilnya itu teman-teman. Dan sekarang kita on the way ke tempat yang temannya bilang ini, katanya coba cek di daerah sana. Nanti kita bakal cek di daerah sana ya. Oh, astagfirullahaladzim, ini emang licin banget. Turun, 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 turun. Gue slot mana yang enak ya? Ah, itu suplainya teman-teman tuh, cuman meriweter gue belum nampak ini. Satu lagi mana temen lu? Ah, nggak bener lu, tutupan ini lu. Oh my god, tembak, tembak. Biar dia yang cover dulu. Terus tembakin. Kita sandwich dari samping. Waduh. Ambil supply dulu deh. Ya. Satu orang lagi. Look at me. What do you expect?
Oke, sisa dua orang teman-teman. Gimana nih? Lanjut terus kali ya. Ini dia udah bakalan jadi zombie udah nih. Aduh, terlalu barbar kali ini orang nih. Ayo, naik. Oke, kita langsung aja, tapi di depan ada. Oh, jauh. Aduh, kekurangan personil satu. Jal dua lagi, biarin ya teman-teman ya. Itu ada supply bentar. Oh, supply di sini kita nih, deket banget. Kita belok ke kiri dulu sebentar dikit. Kita udah pengen nyampe kok. Soalnya lotnya ini kalau nggak salah NRB deh, apa namanya, kotak kayu, suplai kayu. Oke, turun. Belum masuk ke belum ke kuning. Kuning lu. Naik mobil. No way, mau naik ke? Nah gitu dong. Oke. Satu, dua, kok tiga sih? Tiga teman-teman nih, tapi nggak mungkin tiga, ini pasti ada lagi nih. Cuman taruh, nunggu dia mencar dulu. Gue mau sniper lagi dikit. Gue takut soalnya teman gue tadi udah mati satu nih. Soalnya gimana ya, kurang pendidikan teman-teman, jadi agak lemah mereka ini. Ini enak sekali tembak dua nih dapat nih. Aduh, nggak nempel lagi. Oh, empat, satu kan empat bener. Oke, kesini satu, gue setut nih. Oke, nggak tahu mereka. Udah selesai. Iya, yuk. Kita udah mau sampai kok. Kalau bukan suplai kayu, saya nggak akan ambil. Sorry bel, oke mantep kali, yuk. Mobil merah itu mana? No. Kalau nggak salah daerah sini nih. Oh, lah sini bisa. Oh, lah kita. Sorry. Weapon drop nerbi enggak, itu senjata teman, biarin aja. Ada banyak yang nanya bang, biru-biru dekat base yang dulu Ucok itu apa-apa, itu kayak tempat ini teman-teman, apa namanya, tele gitu teman-teman.
daily ke dalam ruangan gitu, cuman nggak bagus. Jauh ya loh sini ternyata. Nah, oke, kita udah memasuki daerahnya. Di daerah sini sekarang kita ke ada begal lagi. Berarti bener nih, begal ke arah kemari nih. Lalu di arah mana ya? Ntar teman-teman, kita sambil nyari pelan-pelan. Saya juga agak lupa soalnya nih. Mana ya? Kayaknya sana kanan deh. Kayak kalau nggak salah kanan deh. Oh iya, benar-benar. Oh, ada aktivitas kayaknya teman-teman. Ntar kita mundur lagi. Ada begal kan, kampret banget. Benar-benar ini ada udah ada begalnya teman-teman. Tuh dia ada yang ngejar kita nih. Ada yang ngejar, bentar, turun. Oke. Gue bersihin jubi-jubi dulu ya. Aduh ya. Lalu ada begal mau kemari teman-teman, tuh merah-merah di map. Barangkali Ucok ada di sini ya, mudah-mudahan ya, kita cari teman-teman. Oh, ini begal ini. Ini. Oh, udah mati teman-teman, udah nggak ada di merah-merah. Udah kena zombie dia. Oke, sekarang gua keker dulu di arah sana. Kosong teman-teman. Tata, nah ini ada nih. Ada tapi kayak gua nggak nyampe deh nembak dari sini deh. Zombie udah mulai agresif. Yuk, teman-teman kita turun dulu yuk. Barbarin zombie dulu nih. Soalnya takutnya saya lagi main scope ada zombie. Tak. Oke, aman. Oh, di belakang lu, awas. Papa belakang lu, sorry. Backup. Pastikan zombie itu nggak ada dulu teman-teman ya. Saya mau ngintai soalnya. Dah. Oke, kita ke. Oh, ada 3 orang. Oh, ini ada kendaraan teman-teman nih. Tar. Di atas ada nih. Di atas ada. Sini ada, gua tembak lu kali ya sini. Oke. Okay.
Oke, kena mantul. Yah, dia tahu. Mundur. Eh, Pak, sorry. Oh, by the way, that's ketahuan tembak. Oh, lu ngebelak aja kabur. Oh, ada yang mau kemari lagi. Awas. Hey, awas lu. Tutup, nah, iya, sini. Zombie-nya udah kresek banget, bener, emang. Lesol, oke mantul, Lesol. Taruh, gua nggak yakin belum aman nih. Dickhead. Oke, yuk. Tembakin kita, nggak pernah naik kan, jadi nggak usah naik. Tato ada mau kemari, gue tembakin barusan. Gue nggak tahu nih di mana aja pegalin. Bukan begal, zombie ini sebagian. Gue terkecoh sama zombie. Sampai nembak dari sana. Masih ada seorang sniper. Gue masih ditembakin. Ih, banyak banget. Sebentar, kayaknya ada begal lagi kemari. Di sini nih ada nih. Oke. Oh, di dalam truk. Lari no. Lari itu begal apa zombie? Teman kita atau lagi mana? Taruh atau lagi teman-teman. Oh, di dalam sini. Udah, yuk. Lo begalnya kemana? Ya, begal hilang. Oh, masih ada suara di dalam. Tuh. Ajar, Pak. Ajar, Bro. Ih.
Di dalam ada, di dalam. Di dalam lagi pesta dia. Kayaknya nggak denger deh. Nembak satu IBJ nggak bisa bisa lu. Ih, dari mana ini? Gue pegangan dari mobil. Oke, sebentar, teman-teman. Mereka kayaknya sebentar, mereka lagi party. Oh, di mana nih? Pacaran. Mereka nggak tahu di depan lagi ada perang. Ampun deh. Mereka nggak tahu lagi ada perang di sini. Bentar, Ucok nggak ada, oke? Di sini ada jendela lagi ya? Nggak ada. Nah, tuh ada ruangan lagi, bentar. Kosong. Si Bolon masuk. You make me want to emigrate. Ini kemari kita kebaca. Enggak. Oh enggak, gue pikir ini kemari. Oh ada lagi. Buset, dia dari dalam sih. Kupret di dalam ngapain? Disorok di dalam, lihat tuh. Yang itu di dalam. Lihat itu teman-teman, di barbarin di dalam. Tuh di dalam satu orang tuh. Gila, nekat dah. Banyak. Kosong. Oke, kosong di sini. Oke, kosong. Ini tadi kita sniper nih. Masih ada suara di yuk, bawah, kayaknya masih ada suara di bawah teman-teman. Yang di sini belum, coba. Udah nggak ada. Apa sih zombie ini? Shit.
Aduh, tangganya lupa gue. Oh, ini dia. Sini nggak ada. Oke. Oke, kosong. Wow, mereka lagi masak, teman-teman. Enak banget ya. Kosong. Main judi aja. Oh, di bawah, di bawah, bawah, bawah. Hey, bro, sini atur lagi main, teman. Oke, dia jaga lagi keliling sebelah satu, sebelah sana. Kaget gua. Kaget. Di bawah, turun, turun, turun. Awas, awas, gue mau curang-curin seperti ini. Wah, apa lagi, bikin apa lagi ini dia. Oke, jadi nggak ada. Gue di sini ada bensin nggak ya? Bentar, gue cek bensin dulu, teman-teman. Oke, gue ada bensin. Awas, awas, awas. Awas, lu nya awas. Awas, lu mau gue bakar. Mudah-mudahan cukup. Tolongin. Gue lagi bagi yang bensin. Bensin ini gede, kita bakar nih. Masuk, 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 masuk. Eh, masuk, 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 keluar, 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 keluar. Oke, apinya merambat ke dalam. Sini, cuy. Ya, kok gak merambat ke dalam sih? Bensin ini mati kali, kena air kan. Oke, okay, merembet ke dalam. Wih, kenapa lu jatuh? Gak ada ucok, teman-teman, kita cari kemana-mana. Rasain lu kebakar lu. Ngapain nongkrong gua? Ini,
ini kendaraan ini sebelum kebakaran, kita bawa, Wih, mantep. Terus kita sini. Kita ngelewatin terowongan yang teman-teman maksud bukan ya. Maksudnya kita ngelewatin terowongan yang teman-teman minta gitu nanti. Coba kita lihat ya, kita review dan lokasinya kalau nggak salah ada di tengah kota dekat bangunan yang belum jadi. Di situ ada. Kalau nggak salah di dekat-dekat sini nih terowongannya nih, sebentar gue lupa ingat di sini ada terowongan ke bawah. Soalnya kalau biasa kalian kalau nggak lewat di sini nih. Bentar, mana yang enak turun ya? Bentar gue putar balik dulu ya, buat turun ya. Terowongan ada dua tempat, yang satu dekat bangunan yang belum jadi. Cuman di mana ini ya? Keren nih, satu paket nih mobil nih. Tar. Oh, bisa lah sini. Barbar banget ini mobil, bener-bener. Mana ya? Kalau nggak diapelin banget, wah ada. Ya, mobil kita nggak cukup teman-teman buat ngambil NPC di atas. NPC persis banget ada di kepala kita nih. Jadi ini bukan ya. Soalnya gue lupa inget juga sih nih, lokasinya agak susah. Kecuali saya nggak ngurutnya dari tempat perampokan perhiasan itu, mungkin ada teman-teman. Terus putar balik lagi dong ke atas. Pasukan barbar ini namanya, ini pasukan barbar begini nih. Ada terowongan di arah sini, cuma gue Tidak, gue ke kiri. Ini terowongan sebenarnya nih. Soalnya gue kalau lagi main GTA Online buat menghindari polisi, gue kaburnya ke arah situ temen. Buat dia masuk ke terowongan. Soalnya polisi kalau udah masuk ke terowongan itu udah bingung dia nyari kita. Dari mana ya, enaknya ya.
Ada begal, biarin aja begal ngikutin kita, biarin biarin. Kita udah punya alat ini kok. Begal itu nyariin kita teman-teman. Kendaraan ini diambil. Mana ya? Ah, itu ada bangunan tuh. Biasanya kalau nggak salah guanya itu ada di dekat bangunan. Nah, sekitaran sini nih. Sekitaran sini sama tempat ngebobol berangkas Meriwether. Yang di bawah lewat jembatannya tadi saya lewatin. Lewat situ. Kalau pas lagi nyolong emas kan lewat situ. Nah, ini dia nih. Ini dia maksudnya dekat bangunan ini. Oke, kita masukin. Tuh, lihat teman-teman, ada rel kanan kiri. Itu susahnya minta ampun tuh. Tuh, jalannya goyang udah karena nginjek rel gimana sih? Aduh. Drop nebi lagi tuh agak susah kan, mau saya muter baliknya juga udah susah ya kan, susah kan. Aduh, lot nebi lagi. Lo bisa, kamu bisa, ayo. Nyiksa lah kalau base di sini mah hancur kan mobil. Nyiksa, nggak setuju saya base itu, nggak setuju, sangat nggak setuju. Nyiksa bangetan nyiksa aja. Sebentar saya ngeliat pop dulu teman-teman. Deket kok. Yuk. Ya nggak nyampe deh. Ya nggak nyampe. Masuk loh. Oh masuk. Akhirnya. No. Lah, wih, cakep. Well, I guess that'll teach you. Oke, turun. Keren nih paketan ini teman-teman nih. Apa sih teriak-teriak lu? Apa teriak-teriak? Ajar. Kita harus benar-benar punya anak The Lost nih teman-teman nih. Aduh, saya juga belum dapat pangkalan yang ini lagi. Yang enak di mana ya?
tempat yang rongsokan juga sih nggak mungkin ya. Aduh, Ucok juga belum ketemu, dan dengan pasukan kayak gini berarti kita bisa ke markas Meriwether dengan cara diam-diam untuk nyari Ucok kali ya. Jadi oke, ada weapon drop nearby, biarin aja kita baikkan. Jadi nanti kita sambung lagi, jangan lupa like, komen, dan share-nya teman-teman ya. Ditunggu lagi GTA story mode-nya, nanti saya bikinin lagi ya. Terima kasih sudah menonton, and see you next time.